Hey, what's up guys, aku Topek daripada Racun Tech. So pada hari ni aku akan kongsikan dengan korang pengalaman aku, first impression aku terhadap motherboard X570 daripada Aorus, iaitu X570 Aorus Extreme. Jadi dalam channel ni aku akan kongsikan dengan korang tentang tech daripada custom PC sehingga ke laptop dan pelbagai lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification supaya korang tak terlepas lagi video-video yang macam ni. So jom kita teruskan dengan first impression terhadap motherboard X570 Aorus. Korang ni kan, bila X370 keluar, korang nak X470. Bila X470 keluar, korang nak X570. Korang ni macam-macam hal lah. Jadi inilah dia motherboard itu, iaitu Aorus X570 Extreme. Motherboard ni memang aku bila first masuk dalam studio, aku rasa macam sangat teruja. Jadi jom kita tengok apa yang ada dekat dalam motherboard ni. Kalau korang nak tengok performance test dan juga dia punya appearance, boleh klik di atas. Waktu aku first keluarkan motherboard ni daripada kotak, aku tergamam sekejap sebab aku tengok design cutting edge dia yang sangat cantik. Dengan full armor di bahagian hadapan, menggunakan brush metal dan warna kelabu tu menampakkan lebih elegance. And antara tarikan utama aku adalah 24 pin yang menghadap ke arah kanan. Kalau korang tengok pada motherboard yang lain, dia menghadap di hadapan. So kita tengok di bahagian belakang pula. Ha, ini antara wow factor juga sebab motherboard ni mempunyai armor di bahagian belakang yang which is aku rasa memang up to standard. Motherboard ni memang power. Sekarang ni jom kita tengok teknologi terbaru yang diterapkan pada X570 Aorus Extreme. Untuk PCIe terdapat 3 PCIe 4.0 yang mana dia punya speed adalah 16 giga transfer per second, which is lagi laju daripada 3.0 lah. Terdapat direct 16 phase yang memang dioptimiskan untuk 16 core punya processor. Jadi apa yang aku boleh katakan pasal motherboard ni adalah motherboard ni memang dah memang ready untuk Ryzen 3rd gen. Untuk IO, korang tak perlu risau IO shield sebab dia dah sekali embed dengan motherboard ni. And aku suka gila dengan kemasan gold plated pada audio jack. Jadi first impression aku terhadap motherboard ni adalah Aorus memang dah step up kan diorang punya game. And dekat tepi ni ada slogan diorang, iaitu team up fight on. Macam aku dah cakap tadi, X370 keluar korang nak X470. Bila X470 keluar korang nak X570. Korang ni macam-macam hal lah. Alright, jom kita tengok dia punya kemasan secara lebih dekat.
And aku terima kasih dengan korang sebab sentiasa beri komen yang positif dalam video-video aku sebelum ni. Aku akan improve by time. Thanks for your support guys. Itu saja daripada aku. Kalau korang suka video-video konten macam ni, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification. Jadi apa pendapat korang tentang motherboard Arus X570 Extreme ni? Tinggalkan pendapat korang di ruangan komen. Aku topik daripada Racun Tech. Bye-bye. Nah, ni subscribe, ada butang subscribe. Tinggal subscribe je. Ada dua video, korang pilih je mana korang nak. Alhamdulillah.